Halo sobat semuanya, gimana nih kabarnya? Berjumpa lagi bersama kami. Di video kali ini, aku akan... Di antara meme yang tidak aku sebutin, mana nih case favorit kalian? Kalau aku sih, ini ramen, apalagi kuetiau. Kalau misalnya kuetiau dimasak pakai telur, rasanya sangat lezat loh guys. Nah itu tadi loh guys beberapa penjelasan dari aku mengenai beberapa jenis mie yang kalian harus ketahui. Nah setelah mengenai ini, jangan lupa teman-teman klik tombol like, comment, share, and subscribe. See you on the next video.